Okey. Muka dah merah gila. Nampak? Inilah baru betul-betul pedas. Tapi rasa kali ni memang betul-betul gila pedas lah. Tu pakaian kita orang semua sama. Inilah dia, sehati sejiwa. So mana jalan nak kena keluar? Hazan dah jumpa kita jalan keluar. Haa ni atas. Haa ok, kita punya masuk ke kat sini. Ok, bukan kat sini. Kiri kan? Kamu? Kau macam kan? Bawa kutu ni lawanya tinggi tu. Zain, kita ke kanan. Okey. Okey, bukan yang Kim Smart ni. Bukan. Tapi dia dekat sini. Haa tu. Chicken. Thank you. Okay, so kita nak order apa? Ah ni. Dah sampai dah. Nanda chicken. Okay, kita orang nak cuba order. Fire spicy chicken. Katanya pedas gila, nampak tak cili? Nampak tak dia punya cili tu banyak, ikon cili tu. So kita nak tengok betul ke pedas kan? Okay, so pasal makanan Korea ni, so dia kat restoran Korea Nanda Chicken. Kalau cakap pasal makanan Korea memang favourite gila. So excited. So sana dia pun memang best. Kalau macam bingsu, kalau kat restoran Korea ada dessert bingsu, mesti dia akan ambil lah dessert bingsu tu. Tapi sebab kat sini tak ada kan, tak tahu dessert dia apa, tapi tak apa. So nak makan banyak-banyak dan macam dia ada jenis suka makan pedas. Jadi orang suka cakap makanan di Korea ni pedas-pedas. So kita tengok lah nanti kan lah sama ada pedas ke tak pedas kan. Tapi rasanya memang gila pedas. Nanti korang tengok macam mana dia nak review makanan pedas di Nanda Chicken. Nanti kan tau. Sebab saya sementara tunggu makanan sampai yang masing-masing dengan Yukon. Okay, so kat restoran kita orang ada order air. Ni air Aurora Lemon. Ini air Merona Latte. Ini pula air Mojito. Okay, air dia belum sampai lagi volume dia. So kita nak nantikan. Finally, Ailia dah sampai. Ailia memilih air Oreo milk. Macam sedap je kan. Okay, nak minum dulu. So first menu yang dah sampai adalah bibimbap. Kita orang minta yang pedas ni, so kita nak gaul-gaul dulu. Jom. This one is Bondi chicken. Tak besar, saya nampaknya semua makanan dah sampai. Pedas weh, pedas. So Lian nak boleh review sikit pasal ayam di Nanda Chicken ni. Ni yang katanya paling the most spicy. So dekat kuliah dia dah ada pun ayam ni. Alright, so kita nak test betul ke betul-betul spicy. Jom kita makan. Okay, ni ayamnya. Nampak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berdebar-debar juga nak makan sebab tahu ayam ni sangat pedas. Thank you.
Gurih dia sangat pedas. Maksudnya tak boleh makan ayam saja. Kena tambah menu lain. Kena tambah-tambah dengan nasi ke. Kalau kita ambil fried, nak makan pedas, kena melalui manager dulu. Tapi yang ni tak. Tak perlu melalui manager ke apa. Yang mana bagi ayam kau-kau pedas gila. Ini baru terbaik. Susah tau nak cari ayam betul-betul spicy macam ni. Nanda chicken. Kawan-kawan dia. Dia orang semua dah out lah. Tak sanggup nak ambil ni. Ni ayam yang ketiga dah. Dia nak makan. Boleh meletup lah. Oh my god, pipi dah merah gila lah. Gila brain. Belum dia macam belum tak pasang aircon kat sini. Ada kipas. Pada yang gila pedas, korang makan cuba Nanda Chicken. Datang lah sini. Okay. Dah keluar satu peluh. Kurang. Pedas sikit. Kenapa aku mesti makan benda ni eh? Okay. Muka dah merah gila. Nampak? Inilah baru betul-betul pedas. Yes. Habis eh. Baru minum air. Leganya. Okey, ni ayam yang keempat. Ayam yang keempat. Okey. Cabaran yang keempat. Nak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertaubahlah wahai lidahku, kerongkongku, perutku, nadiku. Bismillah. Gila. Aduh. Nampak kan perubahan muka dia. Before this,
Tak merah macam ni. Kau makan ayam gila ni, merah terus muka je. So, spicy dia memang tip-top lah. Recommend kat korang yang suka gila pedas. Tapi dia cepat hilang. Ha, tapi dia cepat hilang lah. Dia tak kekal rambut pun kat lidah. Tapi pedas gila. Nah, jangan video aku tu. Jom ya. Tanpa pipi tak rasa. Pedas sangat. Tanpa pipi tak rasa. Yang penting habis, habis, habis. Habis. Kita order je. Habis. Kau kata dia order. So, dia dah cuba dah makan ayam yang paling pedas dekat Nanda Chicken ni. Memang betul-betul spicy. Memang spicy gila. So, korang kena cuba datang sini. Rasalah kepedasannya. Boleh nampak sini muka dia apa pedasnya. Air kosong pun dah habis. Semua air lah sumpat jadi. So, pada korang, jangan lupa subscribe channel YouTube Mia Omen. Subscribe, okey? Dan akan buat lagi review makanan yang best-best. Okey, jumpa lagi. Thank you. Bye. Sampai. Ah. Tengok.